Enggak apa-apa, Mbak. Enggak apa-apa. Enggak main ganggu sebentar enggak apa-apa. Tapi jangan nyebut nama itu aja. Aku kan di sini kan jaga nenek jobnya. Tapi semua anak cucunya itu ke sini makan semua gitu. Kalau habis makan pulang gitu. Terus gimana Mbak Yeni gitu? Yuni sayang, bukan Yeni sayang. Yuni. Mbak Yuni. Okay. Samen bekerja di situ sudah berapa lama sayang? Ini 2 tahun. Tahun depan itu 2 tahun. Berarti kamu baru bekerja di situ 1 tahun, benar tidak? Iya, 1 tahun kurang. Okay. Terus kamu bekerja di situ seharusnya jaga satu nenek saja, tapi keluarganya datang ke rumahmu, betul tidak? Iya. Okay. Terus cucu-cucunya itu pulang sekolah ke sini, suruh cipoho antar les gitu, Mbak. Okay. Jadi gini Mbak, sekali lagi itu tergantung dari sampean. Karena kenapa? Karena keluarga mungkin yang gaji sampean, karena sampean mungkin nggak ada kerjaan, kerjaannya ringan. Jadi sama dipekerjakan seperti itu kemungkinan ya, saya tidak tahu secara jelasnya. Kenapa? Kalau sampean nggak suka, sampean ngebreak loh. Tapi masalahnya kalau sampean ngebreak, sampean sudah siap belum? Karena sampean harus pulang Indonesia. Karena sampean harus pulang Indonesia. Ya kerja itu yang seperti yang saya bilang ikhlas Mbak. Kalau kamu nggak ikhlas, kamu terlalu perhitungan ya hasilnya kamu sendiri yang akan tidak gembira setiap saat setiap waktu. Iya Mbak. Bener nggak? Jadi intinya ikhlas, banyak sholawat, banyak doa, semoga Tuhan memberikan kekuatan sama sampean. Selebihnya kita tidak tahu, benar nggak? Yang penting kerja itu ikhlas Mbak, ikhlas golek rezeki Mbak, benar tidak? Tapi gini Mbak, di sisi lain neneknya itu pinter juga, kalau uangnya ditaruh rumah gitu, kayak 5.000 ya, katanya hilang, ya nggak mungkin hilang Mbak, ditaruh waitong itu pakai besi itu, yang besi itu. Kalau nggak dia sendiri kan nggak bisa. Sekali gitu lagi, loh. Majikan hey, kayak gitu. Dia mungkin cuma nanya, dia lupa, bukannya dia menuduh kamu. Kecuali, kalau nggak nanya sama kamu, tanya sama siapa? Paham nggak maksudku? Nah, dia ambil positifnya di sayang. Betul Mbak, tapi anaknya itu keluar masuk buka waitong. Yang penting tidak ada bukti kamu mencuri loh sayang. Yang penting, yang penting kamu tidak tanda tangan apapun. Jangan sampai kayak anak-anak yang lain nggak mencuri disuruh tanda tangan ngaku mencuri ya kita sendiri mampus. Selagi kamu tidak mencuri ya udah lupakan aja. Paham nggak maksudku? Jangan dipikir, Oma. Ada yang lain? Iya, makasih. Terima kasih. Oke, bye bye. Makasih, bye bye. Wai. Wai, halo. Halo. Halo.